Permasalahan erosi dan abrasi serta banjir pasang di Kabupaten Demak ini merupakan salah satu masalah yang sangat serius yang dialami di Kabupaten Demak. Merasakan satu abrasi yang luar biasa, hingga desa-desa itu banyak yang tenggelam. Itu ada ratusan atau sampai ribuan hektar tanah yang hilang di Pantura Jawa, khususnya di Demak. Kami bersama-sama untuk menanam mangrove di pesisir. Karena kalau kena abrasi, otomatis kita semua itu susah semua. Saat kami datang ke Kabupaten Demak sekitar tahun 2013, kondisi Kabupaten Demak sudah mulai mengalami masalah akibat adanya erosi dan abrasi. Akibat dari permukaan air naik, ombak berubah, ombak besar, terus naik turun, itu garis pantainya jauh bergeser ke belakang. Few places on Earth are affected by climate change like Indonesia, the world's largest archipelago. Along the north coast of Java, Indonesia's most populated island, an estimated 2.5 million people live in high-risk flood zones. But the people in the district of Demak are rising to the challenge. By building with nature, they aim to restore the sinking shores. Merehabilitasi mangrove dan hutan mangrove ini kembali ke kondisi yang sehat, pada akhirnya ekosistem hutan mangrove ini memberikan manfaat secara tidak langsung kepada masyarakat. Itu sebagai pelindung alami sebenarnya untuk bisa mengurangi besarnya abrasi tadi. Dari sisi ekologisnya, karena hutan mangrove adalah berfungsi sebagai habitat beberapa biota laut termasuk ikan, ini juga memberikan manfaat untuk masyarakat. But there is a problem. Less than 20% of planted mangroves survive. On Demak's eroding coastlines, young and unprotected saplings simply washed away with the loose sediment. Kegiatan kami diantaranya adalah membuat jalur hijau mangrove dengan teknik perangkap sedimentasi dengan bahan bambu dan paring. Harapannya dengan terbentuknya sedimentasi, maka bibit-bibit yang ada di atasnya bisa tumbuh di situ. Nah, pembuatannya gini. Jadi ini harus dibelah dua, tapi jangan semuanya. Waring yang untuk perangkap sedimentasi kita masukkan di sini, biar bisa merangkap sedimentasi dengan kuat dan bisa merangkap bibit juga dengan kuat. Kita meniru sebenarnya adalah perakaran mangrove. Jadi dia adalah bangunan struktur yang terbuat dari alam juga, yang kita kondisikan mirip akan mangrove. Jadi sedimen masuk ke dalam, terus air laut itu semakin pelan-pelan surut ke sana, tapi dia menyimpan sedimen. Dan si hybrid engineering pada umur tertentu itu bakalan hilang. Yang target awal kami hanya 3,7 hektar. Sekarang ini pelebaran-pelebaran sudah mencapai kurang lebih 20 hektar. The result? Over 70% of the mangroves were now flourishing. Ini merupakan target yang diperoleh kita. But more space for mangroves means less space for local communities and their fish ponds. Ini untuk menghubungkan antara kegiatan konservasi dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Hutan mangrove juga memberikan fungsi bagi kegiatan budidaya perikanan. Kelompok kami Sido Makmur dan bertugas untuk membuat mol mikroorganisme lokal
Dan ini bahan-bahannya yang dibutuhkan ada buah-buahan busuk, air leri, gula, ada ragi, dan ini nanti kita campur, terus kita fermentasi untuk jadikan mol. Dan mol ini dipergunakan untuk memperbaiki air yang tadinya keruh bisa menjadi jernih. Melakukan pendekatan yang lebih ramah lingkungan, penghasilan tambak atau produktivitas tambak itu tidak melulu disebabkan kita memiliki tambak yang luas. Tapi bagaimana melakukan praktik-praktik budidaya ikan yang baik dan benar. Yang hasil kerjasamanya itu melalui rekanan. Kita juga ada... Ya kalau dulu mungkin saya agak iman untuk mencerahkan sebagian daripada tambak saya. Yang dulunya memang penghasilan dari hasil dari tambak agak sedikit. Yang dulunya hanya 10 kilo sampai sekarang sampai 50 kilo. Disitulah saya merelakan karena bisa jadi nanti tambah keuntungan bagi saya. Setelah masyarakat merasa benar-benar dilibatkan dari awal perencanaan, implementasi, evaluasi hingga monitoring, mereka akhirnya bisa melihat secara utuh apa yang program lakukan, dan mereka akhirnya menyadari bahwa sebenarnya ini tidak hanya untuk program, tapi juga ini untuk mereka, untuk keluarga mereka, untuk desa mereka. Setelah saya mendapat hasil yang sangat banyak, menyekolahkan anak-anak saya, alhamdulillah sampai ke perguruan tinggi. Yang ingin kami tinggalkan di generasi penerus Desa Betawalang adalah satu, pengetahuan.